Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, respon sikit dengar tak? Waalaikumsalam, dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan sambung tajuk sistem persamaan, okey, untuk matematik tambahan tingkatan 4 untuk bab yang ketiga. Okey, hari ini saya akan terangkan kepada awak cara untuk menyelesaikan persamaan persamaan serentak yang melibatkan garis persamaan linear dan bukan linear. Okey, biasa kita guna persamaan linear kan. Okey, sekarang ni kita tengok macam mana nak selesaikan persamaan serentak yang melibatkan persamaan linear dan bukan linear. Okey. Kita tengok, okey, awak rujuk buku teks awak di muka surat 80. Okey, muka surat 80. Okey, soalan contoh yang ketujuh. Okey, contoh yang ketujuh. Okey, soalan dia dia suruh selesaikan okey dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey, guna kaedah penggantian. Okey, tengok dia beri dua persamaan. Yang pertama adalah persamaan linear. Kita nyatakan dia satu persamaan pertama, iaitu 2x campur y sama dengan 4. Dan persamaan kedua adalah persamaan bukan linear, iaitu y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Okey, macam mana kita nak gunakan kaedah penggantian? Okey, sebelum kita guna kaedah penggantian, kita tengok. Sekarang ni kita kena gantikan linear ni, okey, linear ni dalam persamaan bukan linear ni. Faham tak? Jadi, kita nak gantikan apa linear ni? Gantikan x ke y? Kita tengok mana yang mudah. Untuk yang kedua ni, kita nak ganti x ke y yang mudah? Kalau kita ganti x, kalau kita ganti y, kita kena kuasa 2. Dah panjang ceritanya. So yang mudah kita gantikan x. Faham tak? Dalam persamaan kedua. So, step yang pertama kita buat adalah dari persamaan pertama, okay, kita nak gantikan x. So kita jadikan x sebagai perkara rumus. So 2x sama dengan 4. Ni buat sana. Tolak y. So, x sama dengan 4 tolak y per 2. Ni dapatlah persamaan ketiga. Faham tak? Boleh Okay, seterusnya, kita ganti. Ganti x sama dengan 4 tolak y per 2 ni dalam persamaan ke apa? Persamaan ke 2. Kita gantikan x tu. So, gantikan x ni lah. Okay, so kita gantikan x, kita akan dapat y kuasa 2, okay, tambah 5 sama dengan 4. Okay, gantikan x ni. X ni adalah yang ni. 4 tolak y per 2. Okay, faham tak? Step pertama, kita gantikan nilai x dalam persamaan yang ke-2. Boleh ikut tak setakat ni? Boleh Okey, seterusnya kita permudahkan. So ini kita boleh mansuhkan. Yang ni 2 4 dapat 2. Kan? So kita kembangkan. So kita akan dapat y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 2 darab 4 8. 2 darab nanti y tolak 2y. So kita susun menjadi bentuk am. Y kuasa 2, negatif buat sana jadi tambah 2Y. 8 buat sana tolak. So, 5 tolak 8 dapat berapa? Negatif 3. Okey, sama dengan kosong. So, awak dah dapatlah sekarang bentuk am bagi persamaan linear. Boleh? Okey, seterusnya nak buat apa? Seterusnya, kita kena fakturkan. Okey, fakturkan. Fakturkan ada banyak cara. Kita guna kaedah silang, darab silang, guna kalkulator. Okey, cuba awak guna kalkulator dapat apa? Dapat apa y dia? Y negatif 3, y 1. Okey, awak dapat y negatif 3, y dapat 1. Betul? Okey, y negatif 3, y 1. So, kita reverse. Bila reverse, dapat apa? Y tambah 3, y tolak 1. Bagus. Y tolak 1 sama kosong. Okey, faham tak ni? Okey, dah dapat y. Kita nak buat apa? Ganti. Ganti y sama dengan negatif 3 dalam persamaan apa? Persamaan yang ke? 3. Yang paling senang 2 lah. Ganti y tu dapat jawapan. 3 boleh juga. 3 ke ni? 3 betul. Okey, terima kasih. Persamaan yang ketiga ni. Okey, dalam persamaan yang ketiga. Okey. Okey, so dapatlah
Soalan ketiga adalah X sama dengan 4 tolak Y per 2. So, gantikan Y dia. X sama dengan 4 tolak negatif 3 per 2. So, dapat apa ni? 4? 7 per 2. Okey, dapatlah 7 per 2. Dah siap. So, yang kedua, kita gantikan. Ganti Y sama dengan 1 ni pula. Okey, Y sama dengan 1. Dalam persamaan ketiga. Ha, gantikan. So, gantikan X sama dengan 4 tolak Y per 2. So, X sama dengan 4 tolak 1 per 2. Dapat apa? 3 per 2. Okey, bagus. Dapat 3 per 2. Dah siap. So, soalan dia nak apa? Selesaikan. Okey, so dapatlah jawapan dia. So, oleh sebab itu, nak buat penghuraian ni pun boleh. Jadi, X dia sama dengan 7 per 2. Y dia sama dengan negatif 3 atau X dia sama dengan 3 per 2 dan Y dia sama dengan 1. Dah siap. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh kan? Alright, dah boleh. Kita tengok latihan. Okay, kita tengok. Okay, buat cuba satu soalan dulu. Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Kaedah penghapusan, penggantian atau perwakilan. Okay, kita buat kaedah penggantian dulu. Kita buat nombor satu. Kita ambil satu A lah. Okay. Boleh. Kita buat satu. Ataupun satu B lah, kita buat satu B dulu. Okay, awak cuba buat satu B sekarang. Okay, guna kaedah penggantian. Alright, boleh? Ini saya tutup dulu.